Assalamualaikum anak-anak ibu. Ketemu lagi hari ini di pembelajaran online kelas 1. Mata pelajaran hari ini tematik tema 1 subtema 1. Materi mengenal aturan sehari-hari. Tujuan pembelajaran aturan adalah sesuatu yang harus kita patuhi. Aturan di rumah dibuat oleh orang tua. Aturan di rumah harus dipatuhi oleh semua orang yang ada di rumah. Apabila melanggar aturan, akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Contoh, ini adalah salah satu contoh aturan di rumah sebelum dan sesudah tidur harus merapikan tempat tidur. Aturan kedua, anak harus berpamitan dengan orang tua sebelum pergi ke sekolah. Aturan ketiga, anak harus membantu orang tua ketika membersihkan rumah. Sekarang tugasnya kalian menulis 3 soal ini di buku latihan tematik dengan dijawab dengan cara disilang. Tugas kedua, kalian menuliskan aturan sehari-hari yang ada di rumah kalian sebanyak 2 aturan. Demikian, terima kasih. Selamat mengerjakan.